Halo, perkenalkan, nama saya Natalia Sumiring. Saya adalah seorang fresh grad dari jurusan akuntansi Politeknik Negeri Medan. Alasan saya ingin melamar di bagian Frontline Apprenticeship Program adalah karena saya ingin menambah pengalaman dan meniti karir di perbankan, terutama di posisi frontliner. Pencapaian yang pernah saya dapat di bidang akademis adalah saya mampu lulus dengan tepat waktu dan mendapatkan IPK yang cukup memuaskan. Tantangan yang pernah saya hadapi adalah saya dihadapkan dengan mengerjakan laporan PKL dan laporan tugas akhir secara bersamaan dengan deadline yang sangat ketat. Maka dari itu, saya harus bekerja keras dan pandai memanajemen waktu yang tepat sehingga saya dapat lulus dengan hasil yang baik dan hasil yang memuaskan. Terima kasih.